Dua warga condong yang dikabarkan hilang di Pantai Cantik, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, ditemukan meninggal dunia. Kedua warga tersebut sebelumnya hilang saat menjaring ikan di perairan Dusun Suka Banjar, Desa Cantik, pada Senin 26 September malam. Kedua warga tersebut bernama Nopian dan Ridwan yang berusia 44 tahun dan 39 tahun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Domi Desmantri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Domi. Halo rekan Mei dan Tribuners, selamat petang. Dua hari lalu, tepatnya pada hari Minggu malam atau malam Senin, dua warga Desa Jondong, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, dikabarkan menghilang di pantai atau Laut Cantik, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Keduanya dikabarkan menghilang saat sedang menjaring cumi di Laut Cantik. Lalu menurut Kepala Pos SAR Bakauheni Lampung Selatan, Febrianda, mengatakan keduanya ditemukan Selasa kemarin pada pukul 11.40 dan juga 16.50. Korban pertama atas nama Nopian ditemukan pada pukul 11.40, jaraknya kurang lebih 10 sampai 15 meter dari lokasi yang dikabarkannya menghilang. Lalu korban kedua atas nama Ridwan ditemukan pada pukul 16.50, tidak jauh dari penemuan korban yang pertama. Lalu jarak penemuan kedua korban diperkirakan 3 sampai 4 mil dari bibir pantai. Menurut Febri, keduanya mancing ikan, mancing cumi. Menurut informasi yang diterima, keduanya berpamitan kepada keluarga, hendak ingin menjaring cumi di Laut Cantik. Pada pukul 8 malam, pada Minggu malam atau malam Senin. Lalu setelah dari situ, esok harinya keduanya belum dikabarkan kembali ke rumah, lalu pihak keluarga melaporkan bahwa keduanya hilang di Laut Cantik. Begitu. Baik, rekan. Baik, terima kasih rekan Domi atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Pos SAR Bakauheni berikut tayangannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Saya Eko Yanda dan sering dipanggil Yanda sebagai Kapos SAR Bakauheni, dan di sini saya ditemani dari Direktorat Polda, Polairut, dan Polres Lampung Selatan. Di sini ada rekan saya juga, Forum Rescue, Relawan Lampung, dan teman-teman TNI serta BPBD dan Kepala Desa Jodong. Di sini pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, telah terjadi dua warga Desa Jondong terseret arus saat mereka sedang menjaring. Nah, korban pertama atas nama Noviansa telah ditemukan jam pukul 11.40. Itu sudah dibawa ke rumah duka. Korban kedua atas nama Ridwan telah kita temukan jam 16.50 dan sudah kita serahkan juga ke rumah duka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.